Waktu berlalu begitu pantas, menipu kita yang terlena. Belum sempat berdikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak sholat duha, tiba-tiba adzan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juz Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusnya nasib hidup, menghabiskan umur, berseronok dengan usia. Lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40. Tidak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan nenek kakek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astagfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak cuma sekedarnya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, silaturahim tidak pernah buat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan dia saat berpisah daripada tubuh kita sakaratul maut? Tambahkan usiaku ya Allah. Aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50, atau bahkan 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang pagi, siang, petang, dan malam? Perlu berapa minggu, bulan, dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena.